Oke, kembali lagi dengan saya di Gritek Manado. Kali ini saya mau mereview speaker gaming baru lagi ini dari Gamen. Ini Gamen tidak henti-hentinya mengeluarkan speaker gaming. Ini merek Gamen, tapi ini ada tulisannya robot. Jadi kayaknya ini sudah kerjasama antara brand Gamen dengan robot. Oke, kita langsung saja review. Ini kelihatannya mantap. Oke, kita langsung saja. Oke, sekarang kita akan unboxing speaker gaming tipe RS300. Ini sebenarnya saya juga bingung, ini merek Gamen kelihatannya. Ada logo juga Gamen ini, tapi di sini ada tulisan robot. Dan ini kayaknya distempel. Nggak ngerti juga. Ini mungkin sudah produk kerjasama dari antara robot dan Gamen. Oke, kita langsung saja. Oke. Mantap. Ini kita buka dulu bubble. Oke. Oh, mantap. Ini keren kayaknya ini. Semoga soundnya juga bagus agar kita puas menggunakan speaker ini. Jadi ini bisa kita taruh di meja ini, dan bisa juga kita lepas menjadi dua. Nah, keren, mantap. Ini keren juga ini. Jadi kita bisa bikin satu panjang kayak tadi dan dua kecil kiri dan kanan. Ini keren. Apalagi untuk gaming yang memerlukan mendengar step, ini sangat penting kiri dan kanan. Tapi jika kita mau menggunakan hanya untuk mendengarkan sound, bisa juga kayak tadi dan bisa juga kayak gini. Keren. Mantap. Nah, di sini kalian bisa lihat kabelnya ini masih standar. Tapi okelah, karena harganya juga masih murah. Dan di sini ada colokan sound hijau dan mic pink. Dan ini untuk power. Bisa kalian colok ke adaptor atau ke USB komputer atau laptop. Oke. Dan di bawah sini juga, ini bisa kalian lihat. Jadi speaker ini sudah bisa menggunakan headset. Ini sound dan ini mic. Jika kalian suka pakai headset atau earphone, bisa kalian colok di sini. Dan ini untuk volume. Speaker ini sudah berdaya tinggi 6 watt, jadi kualitas suara yang dihasilkan itu lebih baik dan lebih bagus. Apalagi untuk kualitas bass. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja coba kualitas sound dari speaker gaming ini dan RGB-nya. Oke, kita langsung saja. Ini mantap. Oke, jadi ini sudah saya colok ke adaptor. Ini bisa lihat. Mantap. Jadi di bulatan di atas ini ada 4 warna yang berganti-ganti. Ini. Dan di bawah ini kayak bulan sabit. Keren. Mantap. Oke, kita langsung saja dengarkan sound dari speaker gaming ini. Oke. I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty, glass are full anyway. Hey, playing like children and love like orange. You were too good for me, but I wanted you.
you talk to me like dreams running free, beautiful images everywhere. Sudah cukup. Kita akan langsung ke kesimpulan. Oke, jadi kita sudah mendengarkan kualitas sound dari speaker gaming ini tipe RS300. Menurut kesimpulan saya, speaker gaming ini menurut saya sudah sangat bagus dari segi bentuk, model, dan bisa juga kita bikin pisah kayak gini. Ini fiturnya. Keren, dan bisa kita gabungkan lagi. Nah, sudah tersedia juga input sound dan mic di sini. Jika kalian suka menggunakan headset atau earphone, mantap. Dan kualitas sound menurut saya ini sudah lumayan bagus tadi. Untuk bassnya itu sudah lumayan nendang. Untuk harga semurah ini, tenang, ini harganya masih sangat terjangkau. Dan terutama RGB-nya ini menurut saya lumayan menarik. Warna-warnanya itu yang dihasilkan menurut saya sudah bagus. Keren. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika kalian suka, silakan bantu like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jika kalian tidak suka, silakan dislike juga tidak apa-apa. Yang mau bertanya-tanya tentang produk ini atau mau memberikan kritik atau saran, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah, nanti akan saya balas. Oke? Thank you.